alhamdulillah ya, bahwa seluruh wilayah pemilihan di 171 daerah dilaporkan secara umum aman, damai, tertib, lancar, dan terkendali. Kemudian saya sampaikan juga masalah netralitas. Tidak ada laporan tentang pelanggaran netralitas dari petugas maupun dari aparat keamanan, baik dari anggota Polri, anggota TNI maupun BIN. Tidak ada laporan tentang pelanggaran netralitas ini. Berikutnya juga ada satu laporan yang menunjukkan bahwa di seluruh wilayah ya, tidak ada gangguan keamanan, tidak ada aksi teror yang menteror TPS-TPS yang sedang melaksanakan pemilihan itu. Kita juga menyampaikan terima kasih pada seluruh masyarakat, terutama masyarakat pemilih ya, yang sudah dapat melaksanakan proses pemilihan secara demokratis, secara baik. Saya kira ini merupakan satu pelajaran dan pengalaman yang sangat positif bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menganut dalam demokrasi, dan kita sudah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu dengan baik. Mari kita jaga, kita pertahankan, dan kita kembangkan di masa-masa yang akan datang.